Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode nanti malam. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate lainnya dari channel ini. Di episode kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menarik ya guys, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Yang mana di episode kali ini, Dewa itu benar-benar berada di dalam masa keterpurukannya. Apalagi setelah kejadian ia bersama dengan Bu Sari yang kecelakaan itu. Dan karena hal itu membuat semua orang membenci dirinya. Apalagi Pasha yang telah tega mengatakan dan menghina Dewa di depan semua orang. Pasha mengatakan kepada Dewa bahwa Dewa bukanlah anggota keluarga yang penting di dalam keluarga Buana, karena ia adalah orang yang bukan merupakan keluarga kandung keluarga Buana. Dan hal itu tentu saja membuat Dewa menjadi sangat sedih ya guys. Apalagi kali ini Alia dan Kevin juga ikut membela Pasha dalam menghina Dewa. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Semoga saja Dewa dan Nana bisa kuat dan tabah dalam menghadapi ujian yang saat ini mereka hadapi. Dan semoga saja kebenaran secepatnya akan bisa terungkap bahwa Dewa itu memang benar keturunan keluarga Buana. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan Mimin akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.